Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi, yaitu berkaitan dengan attendance ya, atau absen di Sepada ya. Jadi ada kasus absen itu hilang secara tiba-tiba ya. Jadi pertemuan absen pertemuan-pertemuan sebelumnya itu hilang. Ya, sebenarnya nggak hilang, itu cuma tersembunyi ya. Ini dengan catatan tidak dihapus ya, artinya hanya tersembunyi. Nah, itu akan saya tunjukkan kasusnya seperti apa, itu akibat apa, dan bagaimana solusinya. Oke, mohon disimak. Jadi seperti ini. Ini misalkan apa namanya, di mata kuliah sistem administrator Linux ya, atau administrasi Linux. Ini akan saya tunjukkan di tempat saya ini. Apa namanya, sudah sampai pertemuan keberapa. Oke, di minggu ini kuliahnya dilakukan di tanggal 17 November ya. Kemudian untuk melihat pertemuan-pertemuan sebelumnya, diklik bagian all. Nah, mungkin bagi teman-teman atau bagi kawan-kawan, ketika diklik all tadi, di sini tidak muncul ya. Ini kan sudah sampai pertemuan ketujuh ya. Maka pertemuan-pertemuan sebelumnya nggak muncul, misalkan hanya muncul dua atau muncul satu atau muncul tiga, katakanlah seperti itu. Pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal hilang ya, atau tersembunyi. Nah, itu akibat apa? Dan seandainya hilang, itu solusinya bagaimana? Nah, sejauh yang saya tahu itu akibat ini ya. Jadi akibat kita klik di bagian breadcrumb-nya. Oke, ini kan ya, ini kan asli asli mata kuliahnya ini ya tadi ya. Nah, itu akibat apa? Akibat pengaturan di bagian mata kuliah ini, pengaturan waktu dimulainya mata kuliah ini, yang sebelumnya misalkan ini berjalan Oktober ya, di bulan Oktober ini sudah berjalan, tanggal 6 Oktober ini berjalan. Nah, di pengaturan mata kuliah ini ya, kita klik ya di bagian pengaturan mata kuliah ini ya, rubah pengaturan. Nah, di bagian ini saudara jangan menggeser tanggal mulai kursus. Ini jangan digeser waktunya. Ini sering terjadi, ini penggeseran waktu ini ya. Mungkin nggak sadar ketika mengupload thumbnail ini ya, thumbnail mata kuliah ini atau logo mata kuliah ini mungkin keklik ataupun apa. Ini jangan digeser. Ini kalau digeser, misalkan tak geser ke November, katakanlah November gini ya, kemudian saya simpan ya, saya simpan, maka nanti ini akan hilang. Coba kita tes ya, ini saya geser ke November ya, saya geser ke November. Oke, tak simpan. Oke, sudah ya. Kita tunggu refreshnya, loadingnya selesai. Nah, sekarang coba kita refresh di sini. Ini tadinya ada 7 ya, kita refresh. Nah, cuma ada 3 kan ya. Ya, karena tadi 1 November. Nah, 1 sampai 3 ini kan ya, 3 mulainya 3. Nah, yang Oktober hilang karena tadi mulainya kita setting 1 November. Nah, itu merupakan salah satu penyebab absennya tidak muncul ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi supaya absennya muncul. Jadi tinggal diatur saja di bagian sininya ya, di mata kuliah pengaturan mulai perkuliahannya ya. Nah, di sini kita atur, kita kembalikan lagi ke posisi awal, yaitu Oktober. Kita refresh kembali di sini. Oke, berhasil kembali ke seperti semula. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya ya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.